Belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Hai teman-teman kelas 6, apa kabar? Pasti semangat belajar bersamaku kan hari ini? Jangan lupa kita berdoa bersama supaya bisa memahami pelajaran hari ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, jangan lupa untuk siapkan catatan kamu, karena hari ini kita akan belajar banyak hal menarik, seperti mengenal definisi dan tujuan mitigasi bencana, berlatih mengenal beberapa rambu peringatan bencana, dan memahami unsur-unsur lingkaran. Ayo kita semangat! Bu, ayamnya Dania taruh sini ya. Iya, makasih Dania. Sama-sama, Bu. Bu, ayah di jalan pulang ya? Tapi kok ayah ke kantor? Kan kerjanya dari rumah. Iya, ada data yang harus diambil. Makanya ayah ke kantornya cuma sebentar saja. Jadi kita bisa makan siang bareng deh. Bawanya enak banget, Bu. Bu, kok rame kita bergerak? Astagfirullahaladzim, Dania. Ayo kita ngumpetin. Kok rame jangan, Dania. Ayo. Ini gempa ya, Bu? Iya, tenang ya, Nak ya. Ayo kita keluar. Kayaknya sudah selesai. Hati-hati ya, Nak. Ayah. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam, Ibu. Barusan ada gempa. Ibu dan Dania aman? Iya, alhamdulillah, Ayah. Kita berdua baik-baik saja. Ayah gimana di jalan? Iya, Bu. Ini sebentar lagi sampai rumah. Ya, hati-hati di jalan ya, Ayah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayah. Itu Ayah, Bu. Iya. Ayah baik-baik saja kok. Alhamdulillah, gempa tadi tidak berbahaya dan tidak menimbulkan bencana lanjutan. Sebentar ya, Dania. Thank you.
Ibu mau pergi. Kenapa Ibu bawa tas? Enggak, Nak. Ini adalah tas siaga bencana. Isinya adalah barang-barang yang diperlukan jika kita terpaksa harus mengungsi karena adanya bencana. Oleh karena itu, penting sekali kita menyiapkan tas ini. Apalagi kita tinggal di daerah yang termasuk rawan bencana. Semua ini sudah Ibu siapkan? Iya, Ibu dan Ayah sudah siapkan jauh-jauh hari tas ini kalau-kalau ada bencana. Apa aja isinya, Bu? Sebentar ya, Nak. Coba Dania geser makanan dan minuman itu dulu ya. Oke, Bu. Di dalam tas ini ada kotak P3K yang berisi obat-obatan, masker, peluit, uang tunai, makanan tahan lama, air minum, senter, pakaian, radio, dan ada dokumen serta surat-surat penting. Terakhir, harus bawa ponsel. Dania ngerti gunanya masing-masing barang ini saat pasca bencana. Kalau kotak P3K untuk mengobati luka ringan, masker untuk menyaring udara kotor, makanan dan minuman untuk asupan kita selagi belum bisa menemukan makanan waktu mengungsi, senter untuk alat bantu penerangan, uang dan pakaian juga keperluan darurat. Kalau radio untuk sumber informasi ya, Bu? Iya, benar. Walaupun kita ada ponsel, baterainya tidak selalu utuh kan? Dan kita nggak tahu ketersediaan listrik setelah bencana seperti apa. Makanya kita bawa radio. Kalau surat-surat dan dokumen, kenapa kita harus bawa? Karena nggak tahu deh, Bu. Dokumen seperti kartu keluarga penting untuk identifikasi data siapa kerabat atau pihak yang bisa dihubungi jika korban bencana tidak bisa ditanya-tanya. Oh gitu. Kalau peluit buat apa, Bu? Peluit bisa digunakan untuk minta tolong saat keadaan darurat. Misal, ibu tidak punya tenaga untuk berteriak kencang saat tertimpa bencana. Ibu akan meniup ini supaya orang yang jaraknya agak jauh bisa dengar bunyi peluit ini dan menghampiri ibu. Oh, berarti peluit penting banget ya, Bu? Iya, inilah pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana? Jadi, tindakan usaha mengurangi risiko bencana disebut juga mitigasi bencana. Tindakan itu misalnya dengan cara meningkatkan pengetahuan kebencanaan, menyiapkan tas siaga, dan memperkokoh bangunan rumah. Dania sekarang ngerti, Bu. Dania juga mau siapkan tas siaga bencana. Ibu mau bantuin kan? Iya, tentu saja, Nak. Dania yang menyiapkan, nanti ibu yang memeriksa kelengkapannya ya. Tas ini harus siap di segala macam bencana kan, Bu? Iya, apapun bencananya, inilah yang harus kita siapkan. Coba Dania buat prosedur atau urutan langkah yang perlu dilakukan saat menghadapi bencana gempa. Sebentar, Bu. Dania ambil buku catatan dulu ya. Teman-teman juga siapkan buku catatan kamu, karena kita akan membuat bersama prosedur yang perlu dilakukan saat menghadapi bencana. Sudah. Sudah, Bu. Dania, coba buat ya. Iya, prosedur ini merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan suatu hal. Langkah demi langkah secara berurut sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Dania bisa pilih salah satu contoh bencana yang mau Dania buat prosedurnya. Oke, Bu. Dania pilih contoh bencana banjir ya. Boleh?
Ayo teman-teman, kita buat teks prosedurnya. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu bisa minta bantuan dari orang tua atau anggota keluarga lain. Untuk mengetahui tindakan apa saja yang perlu dilakukan, kamu bisa menggunakan contoh tabel prosedur seperti yang akan aku buat ini untuk memudahkanmu menyusun langkah-langkah persiapan menghadapi bencana tersebut. Dan ya, udah selesai, Bu. Wah, hebat. Coba Ibu lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo pulang, Bu. Halo Dania, jangan kesini dulu ya. Ayah mau bersih-bersih dulu ya. Oke ya. Nah Dania, kita diskusi soal prosedur persiapan menghadapi bencana yang Dania buat. Yuk, sambil nunggu ayah. Ayo Bu. Ayah sudah bersih nih. Sekarang Dania peluk ayah dulu ya. Ayah, tadi kan ada gempa. Ayah ngerasain nggak? Oh, ngerasain dong. Tadi ayah rasakan getarannya besar sekali. Setelah gempa tadi, ibu ngajarin Dania soal mitigasi bencana. Oh ya? Terus Dania udah ngerti? Udah ya. Terus Dania juga belajar tentang prosedur persiapan menghadapi bencana. Kata ibu, yang Dania buat udah bagus. Iya, Dania sudah paham apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana. Dania main sama ayah dulu ya. Ibu mau beres-beres kamar dulu. Iya, Bu. Dania, yuk duduk. Nah, Dania, selain prosedur, apalagi yang Dania pelajari tadi? Baru itu aja sih ya. Kalau gitu, sekarang kita kenalan dengan rambu peringatan bencana yuk. Rambu peringatan bencana? Kayak rambu-rambu lalu lintas ya? Secara fungsinya sama. Rambu peringatan bencana adalah tanda berupa petunjuk, peringatan atau larangan melakukan aktivitas tertentu di kawasan rawan bencana. Harapannya, risiko bahaya yang diakibatkan suatu bencana akan berkurang. Berarti rambu itu penting banget ya, ya? Kita harus menaati dan menjaganya agar tidak rusak. Kalau rusak, nanti nggak ada yang bisa lihat peringatannya. Betul sekali, Dania. Nah, ayah coba cari contoh rambu peringatan bencana ya. Nah, ini dia. Dania pernah lihat ini nggak? Kayaknya Dania pernah lihat deh. Yang ini dan yang ini. Nah, kalau Dania perhatikan, Dania bisa tahu tidak makna dari rambu peringatan bencana ini? Coba Dania jawab satu persatu ya, ya. Teman-teman, ayo kita jawab satu persatu makna rambu peringatan bencana ini ya. Tulis jawabannya di buku catatanmu. Coba Dania jawab ya. Untuk rambu yang ini, maknanya apa? Ini arah yang menunjukkan kemana jalur evakuasi. Benar nggak ya? Benar. Coba, kalau yang C, kawasan rawan bencana apa? Karena ada gambar airnya, kawasan rawan bencana banjir. Betul. Itu tadi rambu peringatan bencana. Penting kita pahami agar kita tetap waspada. Iya ya, Dania ngerti. Tapi kan kalau bencana nggak terjadi cuma di daerah yang kecil.
Contohnya kayak tsunami. Mungkin tidak terjadi di satu kota. Bisa saja. Bisa satu pulau atau bahkan lebih luas lagi. Kalau gitu, di mana kita cari tempat yang aman ya? Kan semuanya kena tsunami. Seiring proses mitigasi bencana berlangsung, dilakukan juga penyediaan tempat-tempat evakuasi di daerah-daerah pesisir rawan tsunami, agar melindungi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir tersebut dari bencana tsunami. Itu emang aman ya? Bangunan tempat evakuasi sementara harus memenuhi persyaratan bangunan tahan gempa. Bangunan berbentuk lingkaran pada umumnya dipilih sebagai bentuk TES karena memberikan keuntungan, yaitu dapat meminimalisasi benturan akibat tsunami. Kenapa harus lingkaran ya? Karena semakin sedikit bidang yang berpotensi tegak lurus terhadap arah datangnya arus, maka semakin sedikit pula resiko yang akan timbul terhadap struktur bangunan yang ditimbulkan oleh terjebaknya benda-benda yang terbawa arus tsunami. Mengapa memilih lingkaran? Mengapa tidak bentuk lain? Coba kita perhatikan ya. Anak panah berwarna hijau adalah arah arus yang dilewati tsunami. Dan anak panah merah adalah arah benturan akibat tsunami. Di sini ada bentuk segitiga, persegi, segi delapan, dan lingkaran. Melihat arah benturannya, bentuk bangunan mana kemungkinannya terkena dampak benturan paling kecil? Ini ya, yang lingkaran. Benar, Dania. Dengan demikian, bangunan berbentuk lingkaran akan lebih dapat mengamankan penghuni yang ada di dalamnya dari arus tsunami. Nah, gambar ini menunjukkan desain tampak atas sebuah bangunan yang dirancang untuk model tempat evakuasi sementara atau TES korban tsunami. Tampak bahwa desain ini menggunakan lingkaran sebagai bentuk dasarnya. Nah, Dania tahu nggak apa saja unsur lingkaran pada bentuk desain tempat evakuasi sementara tersebut? Ada jari-jari dan diameter lingkaran. Selain itu? Dania bukannya sudah belajar tentang busur lingkaran? Oh iya, udah ya. Nah, ada berapa busur di sini? Ada 16. Nah, ada lagi unsur lingkaran yang lain kalau kita bicara luasan daerah. Kita mempunyai setidaknya dua istilah dalam lingkaran, yaitu juring lingkaran dan tembereng. Itu apa ya? Lihat gambarnya ya. Pada gambar ini, juring ditunjukkan oleh daerah luasan berwarna biru, sedangkan tembereng ditunjukkan oleh daerah luasan berwarna hijau. Bisa Dania kenali perbedaan kedua daerah ini? Oh, bisa ya. Bagus. Sekarang, coba perhatikan gambar ini ya. Gambar ini menunjukkan peta kawasan rawan bencana di lereng Gunung Merapi. Puncak gunung yang merupakan titik keluarnya letusan terjadi di sekitar daerah berwarna hijau. Coba Dania lihat, peta ini menyerupai sebuah juring lingkaran kan? Iya ya. Kalau daerah rawan bencana Gunung Merapi berbentuk lingkaran, berarti daerah yang ditunjukkan juring ini nggak cukup menggambarkan semua daerah rawan bencana. Nah, coba Dania salin gambar juring lingkaran ini. Terus, Dania lengkapi gambar Dania jadi lingkaran utuh dengan menggunakan daerah juring yang sudah Dania gambar. Teman-teman di rumah juga buat ya peta kawasan rawan bencana ini menjadi lingkaran utuh. Buatnya menggunakan jangka ya. Thank you.
Selesai ya. Nah, kalau sudah, nanti Ayah kasih beberapa pernyataan. Nanti Dania jawab pernyataan tersebut, benar atau salah, oke? Oke ya. Teman-teman di rumah juga jawab ya pernyataannya. Tulis jawabannya benar atau salah di buku catatan kamu. Oke, nah sini Ayah tulis pernyataannya ya. Nah, sudah. Sekarang saatnya Dania jawab ya. Oke ya. Teman-teman kelas 6 di rumah juga ikut jawab ya. Udah selesai ya. Bagus. Coba Ayah lihat gambar Dania tadi. Nah, sekarang dapatkah Dania menentukan mana daerah rawan bencana yang menjadi tembereng lingkaran? Bagian ini ya. Betul. Sekarang coba Dania arsir daerah tersebut. Supaya Dania dapat membedakannya dengan yang bukan daerah rawan bencana. Selesai ya. Pinter Dania. Sudah belajarnya? Sudah Bu. Hari ini Dania banyak banget belajar. Tadi Ibu ngajarin Dania tentang apa itu mitigasi bencana, terus menulis prosedur mempersiapkan diri saat terjadi bencana. Terus Ayah juga ajak Dania memperkenalkan beberapa rambu-rambu peringatan bencana. Tadi kita juga belajar memahami unsur-unsur lingkaran. Ada apa aja, Nak? Ada juring, tali busur, dan tembereng. Pinter. Karena tadi Dania takut saat gempa. Nah, sekarang Dania harus siap-siap biar nggak takut lagi. Siap-siap kemana? Siap-siap tas siaga bencana. Kayak yang Ayah dan Ibu lakukan. Ibu jadi bantuin Dania kan? Jadi dong. Ayo,